channel YouTube Here With Me Yoga dengan saya Eki. Kali ini kita akan berlatih flexibility yoga. Yuk kita mulai sekarang. Kita mulai dengan posisi berbaring. Ambil posisi berbaring yang cukup nyaman. Tekuk kedua lutut. Kedua kaki selebar pinggul. Telapak tangan di samping tubuh menghadap ke atas. Sekarang dari situ kita luruskan kaki yang kanan. Kita dekatkan lutut yang kiri ke arah dada. Kita rangkul dengan kedua tangan. Kita press punggungnya di atas. Coba ambil beberapa tarikan dan busa nafas yang panjang. Dan perlahan letakkan telapak tangan dari dalam, letakkan di tumit kaki kiri dan turunkan tangan yang kanan di samping tubuh. Kita tendang telapak kaki menghadap ke atas sambil lutut masih ditekuk. Kita tekan lutut mendekat ke arah ketiak, kita buka hamstring yang kiri, kita lepaskan kaki yang kanan. Dan lepaskan, kita rangkul lagi lututnya yang kiri, dekatkan ke arah dada, rangkul dengan kedua tangan. Dan sekarang dorong lututnya jatuh ke sebelah kanan, kita twist punggungnya. Lepaskan tangan yang kiri, bawa ke samping, telapak tangan menghadap ke atas. Tolakkan kepala menghadap ke sisi kiri. Boleh pejamkan kedua mata. Coba kita rasakan nyaman, relax pada punggung. Dan perlahan kembalikan lagi ke tengah. Luruskan kaki yang kiri. Kita ganti sisi lainnya. Dekatkan lutut yang kanan ke arah dada, rangkul dengan kedua tangan. Kita press punggung yang kanan di atas. Coba rasakan punggung kanan semakin menempel melekat pada alas. Sambil kita mengatur nafas. Dan sekarang letakkan telapak tangan yang kanan dari dalam, memegang tumit kaki kanan. Lepaskan tangan yang kiri, relaksasi samping tubuh. Dan tendang telapak kaki yang kanan menghadap ke atas, menuju ke arah langit. Dorong lutut yang kanan menghadap ke arah ketiak. Dan kita stretch lebih dalam. Dan perlahan lepaskan tangan yang kanan. Kita dorong lutut yang kanan jatuh ke sebelah kiri. Luruskan tangan yang kanan ke samping. Telapak tangan membuka menghadap ke atas. Kita twist punggung. Pandangan boleh ke sisi kanan atau boleh menjamkan kedua mata. Tubuh nyaman. Bawa kembali ke tengah, luruskan kaki yang kanan. Dari situ tekuk kedua lutut. Bawa punggung kaki kanan di atas paha kiri. Telapak tangan menempel di alas. Dan ayunkan lututnya naik, telapak kaki menghadap ke atas. Turunkan kaki pelan-pelan, dorong lutut yang kanan jatuh sedikit ke arah bawah.
Kita naikkan lagi kakinya ke atas sayang. Buang atas. Tarik nafas. Buang. Kita tepuk kembali lutut yang kiri. Kita lepaskan kaki yang kanan turun. Kita bawa kaki yang kiri atau punggung kaki kiri di atas paha yang kanan. Kita dorong lutut kanannya jatuh sedikit ke bawah. Dan tendang kaki kanannya ke atas. Letakkan telapak kaki mendekat ke arah langit. Tarik nafas. Buang nafas turun pelan-pelan. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Dan tepuk lututnya yang kanan. Kita turunkan telapak kaki yang kiri. Kita buka kaki selebar atas. Tangan relax saja. Boleh telapak tangan menghadap ke atas. Dan kita doyongkan lutut ke kanan dan ke kiri. Boleh sampai jatuh atau boleh ngawang aja. Sesuaikan dengan tubuh masing-masing. Nikmati nafas. Sambil kita menyadari keberadaan nafas. Dan bawa lagi ke tengah. Kita tutup telapak kaki. Kita miringkan tubuhnya ke kanan. Silakan bangun pelan-pelan. Dan kita kembali duduk. Dorong kakinya ke samping. Kita bawa ke table pose. Table pose. Buka tangannya selebar bahu. Buka jari-jari tangannya. Buka lutut selebar pinggul. Sekali kita panjangkan dulu punggung, pandang melihat ke depan, tarik nafas. Buang nafas. Jejakkan jari kaki yang kiri. Kita angkat kaki, mulai 5 cm di atas nafas atau sejajar dengan pinggul, pandang melihat ke depan. Sekarang kita alihkan pelan-pelan kaki kiri ke samping, kita buka hipsnya. Dan perlahan tekuk. Dekatkan lutut ke arah perut. Dan tendang kembali kaki kirinya ke belakang. Kita lakukan dua kali lagi. Tekuk. Tendang ke belakang. Tarik ke samping. Tekuk. Dan tendang ke belakang. Dan cukup. Turunkan kembali lututnya. Sekarang kita ganti sisi lainnya. Jejakkan jari kaki yang kanan. Pandangan melihat ke depan. Angkat kaki yang kanan, tarik nafas. Buang nafas ke samping. Tekuk lutut. Bawa lututnya ke perut. Tendang lagi ke belakang. Tarik nafas. Buang nafas ke samping. Slowly. Tekuk lututnya, dekatkan lututnya ke perut. Sekarang tarik nafas. Buang nafas. Tekuk kembali lututnya ke perut. Tendang belakang, tarik nafas. Dan buang nafas down. Turunkan lututnya di atas. Sekarang dari situ tutup lututnya, kita duduk di grasana. Tangan bawa ke depan, tangan yang kanan bawa ke samping, tangan kiri letakkan di siku. Kita panjangkan punggung, pandang melihat ke depan. Sekarang alihkan telapak tangan yang kanan, letakkan di bawah lengan, di
kita dorong punggungnya tinggi ke atas, kita masukkan foot, kita panjangkan punggung, tarik nafas. Buang nafas, kita ganti sisi lainnya. Tarik nafas. Buang nafas. Pejamkan jari kaki, kita dorong punggungnya tinggi ke atas, bawah pejam, lurch facing dog. Boleh tekuk kedua lutut, kita panjangkan punggung. Dan perlahan kita stretch the hamstring. Boleh tekuk satu-satu lututnya. Bila sudah merasakan nyaman di sini, kembalikan lagi ke dalam. Boleh gigit jari kakinya atau boleh melebarkan telapak kakinya. Senyum. Tahan dua nafas. Dan perlahan tekuk kembali ke dua lutut. Tabrakan punggung kaki. Sekarang kita memindahkan telapak tangan. Kita dorong badannya ke depan. Tekuk sikunya pelan-pelan. Biarkan punggungnya bunyi. Kita jatuhkan dagu dan dada menempel di alas spider. Hold, tahan di sini. Dan perlahan kita ayunkan tubuhnya ke depan, tengkurap. Boleh adjust tubuhnya. Tempelkan telapak tangan di samping dada, jepit ketiaknya. Tapakkan kaki, angkat dadanya ke atas, bujangkasa. Buang nafas, turunkan kembali. Bila punggung terasa kaku, boleh lakukan baby bujangasa, baby cobra, atau boleh cobra foot. Senyamannya. Kita tarik nafas, kita panjangkan lagi punggung, kita tarik tinggi tubuhnya ke atas. Bahu kita turunkan, kita jepit ke tiangnya. Buang nafas, turunkan kembali. Jejakkan kembali jari kaki. Angkat kembali tubuhnya. Dan kita bawa ke downward facing dog. Kita lakukan sekali lagi, satu kali putaran. Sekali lagi boleh jinjit jari kakinya atau boleh tempelkan telapak kakinya. Dua nafas. Kita turunkan kembali ke dua lutut. Punggung kaki di alas. Kita condongkan tubuhnya ke depan, punggungnya mungkin tekuk sikunya masuk. Luncurkan dagu, dada menempel di alas. Dan perlahan kita luncurkan tubuhnya ke depan, berbaring tengkurap. Sekarang rapatkan kedua kakinya. Jepit ketiaknya, angkat dadanya naik ke atas, bujangkasa. Buang nafas, turunkan kembali. Jejakkan jari kaki. Kita angkat tubuhnya naik ke atas. Jejakkan jari kakinya, dorong punggungnya naik. Dan buang nafas. Sekarang perlahan langkahkan kaki kanannya ke depan di antara kedua tangan. Turunkan lutut yang kiri, punggung kaki. Boleh dorong lutut yang kanan punggungnya kiri, soalnya mundur ke belakang. Dan tarik tangannya mundur, kita tegakkan punggung. Kita tekuk lutut 90 derajat sejajar dengan tumit. Kita panjangkan punggung. Tangan bebas, boleh di bawah. Kalau gak nyampe boleh letakkan di lutut, kita panjangkan punggung. Dari sini,
dan perlahan turunkan tangan yang kanan. Coba gapai di lantai atau di matras. Ayunkan tangan yang kiri naik. Kita stretch punggung yang kiri. Kita dorong tangan kiri naik ke atas. Kita dorong tubuhnya ke sisi kanan. Bawa kembali ke tengah. Luncurkan tangan yang ke depan. Dan luruskan pelan-pelan lututnya, jejakkan jari kakinya. Tarik tangannya mundur sejajar dengan bahu. Kita tegakkan punggung, pandangan melihat ke depan, tarik nafas. Jika Anda ingin lebih stretch pada betis dan hamstring, boleh cenderungkan tubuhnya ke depan, tekuk sikunya pelan-pelan. Kita panjangkan lagi punggung. Dan buang nafas, tekuk lutut. Tempelkan telapak kaki, majukan tangan ke depan. Kita ganti, bawa kaki kanannya ke belakang, bawa kaki kirinya maju ke depan. Kita angkat tubuh yang naik, boleh just lutut yang kanan mundur ke belakang. Tarik tangan di atas lutut atau boleh di bawah. Kita panjangkan punggung. Tarik ototnya masuk ke dalam. Tarik nafas. Buang nafas. Sekarang turunkan tangan yang kiri, boleh gapai di matras. Lepaskan tangan yang kanan, buatnya kita stretch punggung yang kanan. Kita dorong tubuhnya ke sisi kiri. Buang nafas, luncurkan ke depan. Dan kita tarik mundur tangannya, kita sekali tarik mundur kakinya. Lututnya luruskan, jejakkan jari kaki. Tangan ditarik mundur sejajar dengan bahu. Pandangan melihat ke depan, tarik nafas. Punggungnya lurus, memanjang. Buang nafas. Mau lebih deep lagi boleh. Tekuk sikunya. Kita cenderungkan tubuhnya semakin ke depan. Lututnya lurus, tarik nafas. Buang nafas, kembali tekuk lututnya dan tekan telapak kakinya, tarik maju tangannya ke depan, bawa kaki kiri mundur ke belakang. Sekarang dari situ kita silakan jongkok, kita bawa kepala sana, buka jari-jari kaki 45 derajat kepada keluar, tempelkan telapak tangan di depan dada. Siku menempel di dalam kaki dan kita panjangkan punggung, jaga punggungnya lurus, tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang. Dengan siku masih menempel di dalam lutut, tarik tangan kiri bawa naik ke atas. Kita buka dada, kita buka kriaknya. Dari situ putar punggung tangan menghadap ke arah luar. Kita puntir tangannya ke belakang, jalin tangan di belakang bokong. Kita dorong bahu kanannya ke depan. Kita panjangkan lagi punggung, kita buka dadanya. Buang nafas, kembali lagi ke tengah, gemalasan. Turunkan tangan yang kiri, dengan siku masih menempel di dalam lutut. Tarik tangan yang kanan ke atas. Pandangan melihat langit-langit. Boleh di sini saja, atau boleh jalin tangan di belakang punggung, lebih dalam. Buka dadanya. Bahu yang kanan didorong ke belakang, bahu kiri kita dorong ke depan. Pandangan melihat ke atas, tarik nafas.
Buang nafas kembali ke bawah sana. Turunkan tangan, turunkan lutut. Kita bawa dorong lututnya ke belakang. Kita bawa kembali ke cable pose. Sekarang dari situ. Dan perlahan kita langkahkan kaki kanannya ke depan. Kita dorong lutut yang kiri mundur. Kita geser kaki kanannya ke samping. Dari luar kita masukkan tangan yang kanan. Jadi seluruh tangan berada di dalam tubuh, di dalam kaki. Sekarang pandangan melihat ke depan, tarik nafas. Buang nafas, boleh stay di sini atau boleh turunkan sikunya, jalin tangannya, turunkan ke kepalanya. Hip stretch. Masukkan tangan yang kanan dan tarik di luar kaki kanan. Kita geser kaki kanan yang masuk sedikit. Adjust tubuhnya masing-masing sehingga nyaman. Sekarang dari situ kita condongkan tubuhnya ke depan. Kita tekuk sikunya. Tarik perutnya masuk. Pandangan melihat ke depan. Tarik nafas. Buang nafas, boleh lepaskan satu tangan. Boleh tangan yang kiri atau tangan yang kanan. Tahan, 3, 2, 1. Turunkan kembali tangan yang kiri. Atau boleh lebih deep lagi. Jejakkan jari kakinya yang kiri. Kita angkat lututnya naik. Pandangan melihat ke depan. Sekarang boleh lepaskan satu tangan. Atau boleh dua tangan ke samping. Kita tekan perutnya masuk. Tarik nafas. Tahan, 3. Buang nafas. 2, 1. Turunkan kembali tangan. Turunkan kembali lutut. Sekarang lepaskan tangan yang kanan. Kita bawa. Jejakkan jari kaki yang kiri. Kita angkat lututnya naik. Dan kita putar tubuhnya ke kiri. Sambil kita luruskan kakinya yang kanan. Rasa kita buang nafas. Boleh kita angkatkan telapak tangannya di depan wajah. Tundukkan kepalanya melihat ke belakang. Masukkan jari-jari kakinya ke dalam, lututnya lurus. Atau boleh lebih deep stretch. Turunkan sikunya. Yang fleksibel boleh tambahkan ubun-ubunnya di alas. Pandangan melihat ke belakang. Dua nafas. Tidak memejamkan mata. Sekarang pandangan melihat lagi ke depan. Tambahkan telapak tangannya di alas. Angkat tubuhnya naik. Kita putar. Ganti sisi lainnya, putar kaki kiri tekuk. Serangkan tubuhnya ke depan. Dan putar jari kaki yang kanan. Turunkan lutut kanan. Punggung kaki. Kita masukkan tangan yang kiri ke dalam. Kita geser kaki kirinya ke samping. Pandangan melihat ke depan. Kita panjangkan punggung. Tarik nafas. Buang nafas, boleh stay di sini. Atau tambahkan sikunya dua-duanya. Tangannya boleh interlock, turunkan kepala. Tidak mengejarkan mata. Fokus pada nafas. Pandangan melihat lagi ke depan. Angkat kembali tubuhnya naik. Sekarang dari situ kita bawa tangan yang kiri ke depan dan masukkan tangan yang kiri di luar kaki kiri. Kita geser kaki kirinya ke samping. Kita condongkan tubuhnya ke depan sambil ditekuk sikunya. Kita masukkan perutnya. Kuatkan perut. Dan
3 2 1 turunkan kembali tangannya, kita angkat sirinya naik. Sekarang hijaukan jari kaki yang kanan, angkat lututnya naik. Kita dorong tubuhnya ke depan, tekuk sikunya, jaga mulutnya masuk, kuatkan mulut, pandangan melihat ke depan. Lepaskan satu tangan yang kanan atau boleh dua-duanya ke samping. Tahan 3 2 1 turunkan kembali tangan dan tutup. Sekarang dari situ kita putar tubuhnya ke kanan, kita angkat lututnya naik. Rasa Rita, buang nafas, masukkan jari-jari kakinya ke dalam. Boleh yang fleksibel tandakan sikunya atau boleh stay di sini. Tundukkan kepalanya, melihat ke belakang, tidak memejamkan mata. Pandangan melihat ke depan kembali, luruskan sikunya. Dan kita putar kaki kanan menghadap ke depan, serongkan tubuhnya menghadap ke depan sambil diputar jari kaki kiri menghadap ke depan. Turunkan lutut, punggung kaki, bawa kaki kanannya mundur. Kita buturkan lagi. Buka tangannya selebar bahu, lutut buka selebar pinggul. Dan sedikit kita lakukan spider. Rapatkan lutut, tempelkan punggung kakinya, cerongkan tubuhnya ke depan, punggungnya nungging, tekuk sikunya masuk, meluncurkan dagu dada turun, tahan dan luncurkan ke depan. Tempelkan telapak tangan di samping dada jepit, ketiaknya rapatkan kakinya, angkat dadanya naik, bujang besar. Buang nafas. Sekali lagi tarik nafas, buang nafas. Pijakan jari kaki, kita angkat kembali tubuhnya into table. Bawa lutut yang kanan ke depan, adjust lutut yang kiri di bawah mundur ke belakang. Dan dari situ boleh bertumpu di atas tumit atau boleh geser kakinya masuk ke dalam sehingga bokong yang kanan menempel pada atas. Sekarang dari situ pandangan melihat ke depan, kita panjangkan punggung. Jaga agar posisi tubuh kita, posisi pinggul tidak terbuka ke samping. Coba tangan yang kiri mendorong pinggul yang kiri, kita dorong pinggulnya turun ke bawah sehingga lebih sejajar pinggulnya. Atau boleh ganjal di bawah paha, di bawah bokong yang kanan menggunakan selimut atau boleh menggunakan bulu. Ya, pandangan melihat yang terbaik nafas. Buang nafas, cerongkan tubuhnya ke depan, luruskan kedua tangannya. Kita tundukkan kepalanya atau boleh tempelkan dahinya di atas. Pandangan melihat lagi ke depan, tarik tangannya mundur pelan-pelan. Angkat kembali tubuhnya naik, angkat lutut yang kanan naik, bawa mundur, bawa lutut yang kiri ke depan. Seperti tadi, boleh bertumpu di atas tumit atau boleh geser kakinya ke dalam. Kita turunkan bokong menempel pada atas. Kita adjust kaki yang kanannya menempel pada atas. Punggung kakinya juga menempel, pandangan melihat ke depan. Optional, bila di sini kurang nyaman, boleh gunakan blok di sini atau gunakan selimut. Pandangan melihat ke depan, tarik nafas. Buang nafas, tarik tangan maju ke depan, dua-duanya. Luruskan siku, tempelkan dagingnya di atas. Thank you.
lihat depan, tarik tangannya mundur pelan-pelan, angkat tubuhnya naik. Kita angkat tubuhnya naik, lutut yang kiri didorong ke belakang. Dan sekarang kita bawa ke child's pose, posisi child's pose. Buka lutut, boleh lebar ke samping, tempelkan punggung kakinya, jempolnya menyatu di belakang. Kita tempelkan bokong di atas sumit, tarik tangannya maju ke depan. Kita panjangkan punggung, tempelkan dadanya di atas. Perlahan bawa kembali pandangan ke depan. Kita angkat tubuhnya naik, tarik mundur, tangannya pelan-pelan. Dan sekarang kita tutup, lututnya kita geser kaki ke samping. Dan silakan kita berbaring. Pastikan seluruh tubuh berada di atas, nyaman. Kita buka kaki selebar bahu, telapak tangan di samping tubuh menghadap ke atas. Boleh adjust masing-masing tubuhnya, boleh angkat dadanya naik dan turunkan kembali. Dorong bokongnya naik, turunkan kembali. Pastikan tulang leher satu garis lurus sampai dengan tulang ekor. Dan pejamkan kedua mata. Kita lakukan sama-sama. Menyadari keberadaan nafas. Coba ambil beberapa tarikan dan hembusan nafas yang dalam. Koneksikan kembali tubuh dengan nafas. Dan perlahan kembali gerakan jari tangan dan jari kaki. Buka kembali kedua mata. Tapakkan kedua kaki. Jari tangan di depan dada, tarik tangan ke atas melampaui kepala. Kita kencangkan seluruh tubuh, tunjuk jari-jari kakinya ke bawah. Dan relax. Tekuk kedua lutut. Miringkan tubuhnya ke kanan. Dan perlahan kita bangun pelan-pelan. Kembali ke posisi duduk. Ambil duduk yang paling nyaman. Pada ada Padmasana, satu kaki di atas kaki yang lain. Tangan-tangan di depan dada. Kita pejamkan sejenak kedua mata. Jaga punggungnya tegak. Bahu relaks. Wajah relaks. Coba tarik nafas yang dalam. Buang nafas pelan-pelan. Semoga latihan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga selalu sehat.